Ini dari Bulog KPN Jahi melakukan peninjauan ke lapangan, monitoring evaluasi ke mitra binaan kita, RTK-RTK kita yang ada di pasar-pasar maupun ada di sekitar Kabupaten Garut. Jadi kita memang memastikan bahwasannya mitra kita ini menjual beras SPHB sesuai ketentuan. Kita beri himbauan juga sama mereka, jadi kalau nggak sesuai ketentuan, dia akan ada pengawasan secara rutin yang bisa memberikan sanksi. Jadi sanksinya nih bisa pemutusan mitra kerja dan sanksi-sanksi yang lain. Jadi harapan kami beras itu tersampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga yang terjangkau sesuai HET, tidak lewat, dan mitra juga bisa mendapatkan keuntungan dari berjualan beras itu dan semuanya sesuai ketentuan koridor yang berlaku. Kita head di Sumatera Utara termasuk di Kabupaten Jahi di 9.950, berarti 1,5 kilonya sekitar 49.750-an. Mitra kita yang RPK itu rata-rata stoknya sangat cepat perputarannya, berarti animo masyarakat sangat tinggi. Apalagi di tengah tadi di pasar itu juga disampaikan sama para pedagang, harga-harga beras mulai menanjak naik, sangat terbantu dengan adanya stok beras SPHB kita ini. Kedepannya kita harap untuk mitra yang sudah bekerja sama dengan Bulog RPK, rumah pangan kita ini, ingat hak dan kewajibannya untuk membantu pemerintah dalam stabilisasi harga, dalam menyampaikan beras ke masyarakat langsung dengan harga yang murah.